Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi di Sigawood Production. Masih bareng gue, Jeki. Dan hari ini kita akan kembali mereaction untuk pertama kalinya di 2021, di mana kita akan mereaction MV terbaru dari Arsy dan Tiara Andini, di mana mereka baru aja merilis single duet pertamanya mereka, yaitu berjudul Cintanya Aku. Sudah dirilis 18 jam yang lalu dengan 645.000, ya, 645.000 viewers yang sudah berada di trending ke-7, guys. So guys, sebelum kita lihat dulu deskripsinya. Ini dia dipublish di channelnya Tiara Andini, dimana composed by Yofi Widianto. Dan ini dia orang-orang di balik suksesnya lagu ini, guys. Kalian bisa lihat ya, ini dari audio maupun dari MV-nya, inilah orang-orang yang terlibat. Dimana lagu ini adalah musik series, dengan single perdana dari musik series ini adalah Cintanya Aku. So guys, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung lihat saja. Inilah dia Cintanya Aku dari Tiara Andini dan Arsy Widianto. Jam 12, hampir lewat 15. Sayang kita jadi ketemukan typing kamu. Oh, bukan sayang kayaknya, maksudnya si Arsy mungkin ya. Arsy maksudnya. Oke, okay, date pertama mereka setelah jadian. Oke. Tergetar aku tepat di hadapanmu. Musiknya Yofi banget. Jantungku berdetak saat ku menggenggam tangan. Mereka menggenggam. Beruntung diam-diam. Karena date pertama ya, diam-diam. Cantik banget Tiara di sini. Yang tercantik di pas liriknya cantik. Sejak awal ku bertemu, janji padaku jangan kau lukai. Oh, guys, lihat. Sorry, gue pause. Sumpah ini lanjutan MV dari single keduanya Tiara. Bener kan? Iya. Wow. Gak nyangka, bener-bener gak nyangka. Kirain bener-bener, ibarat kata udah selesai ya MV itu ya. Kirain MV itu kan cuman mereka bertiga gitu ya ceritanya. Gak nyangka Tiara melanjutkan cerita dari MV-nya dia bersamaan dengan lagunya yang bersama Arsy. Bener-bener gak ketebak. Oh, apa maksudnya? Kita lanjut. Seperti kisah yang lalu. Oh, kisah yang lalu. Kau bukan cinta pertamaku. Namun di sini notasinya enak. Sumpah, lagunya enak banget. Mulai hari ini, saat ini, engkau cintanya aku. Yang ku rasakan denganmu semua berbeda. Kekasih yang baik hati kini ada di sampingku. Janji padaku jangan ada lagi hati yang lain selain aku. Oke. Ya, yeah, sorry, gue pause lagi. Sorry banget, tapi lihat gak liriknya tuh bener-bener nyambung sama MV sebelumnya. Gue tau kenapa makanya disambungin, karena kayak Tiara tadi secara liriknya, karena dibawainnya Tiara, Tiara yang bawain liriknya. Cinta yang terbaik, apa, kekasih yang baik tuh udah ada di sampingku. Jangan ibarat kata ngelukain kayak yang dulu si cowok brengs. Si cowok brengs. Si cowok breng. Si cowok breng itu gila. Benar-benar, secara lirik benar-benar bisa disambungin dengan kisah dari MV sebelumnya Tiara. Keren, keren. Kau bukan cinta pertamaku, namun aku berharap mulai hari ini, saat ini, engkau cintanya aku. Jangan pernah kesetiaan hatiku. Oh,
apakah bunganya dibeli di toko Yodra? Aduh, hayal banget. Oh, dilamar. Iya guys, dilamar langsung. Gak pakai basa-basi. Mantap. Satu. Love. Okay guys, itu dia MV-nya. Keren banget. Secara MV tuh kesannya tuh romantis karena mereka lebih apa ya? Shoot-shoot yang diambil tuh lebih kayak romantis aja dari lightingnya, dari editing highlight-nya tuh kayaknya cerah banget. Dan kalian lihat nggak tadi secara individu tuh mereka selalu di kayak bercahaya semua gitu dan selalu tersenyum senyum senyum senyuman. Terus kita yang nonton juga kayak jadi senyum senyum aja romantisnya. Kalau gue melihatnya kesannya dapet di MV ini tuh romantis, penuh cinta, penuh kehangatan, dan secara lirik dan secara MV nggak nyangka ternyata dilanjutkan dari MV sebelumnya. Dilanjutkan dari MV sebelumnya dengan lirik yang pas juga dibawain oleh Tiara. Dimana liriknya menggambarkan kisah yang lalu dan memulai yang baru ini. Jangan sampai kayak yang dulu. Dimana Arsin tuh dia nggak mau Arsin seperti cowok si Breng itu. Jadi luar biasa keren. Nggak sabar nunggu yang keduanya seperti apa. Karena yang keduanya judulnya Diam-Diam. Karena di sini kan kayaknya penuh cinta, kehangatan gitu ya. Kok tiba-tiba diam-diam? Diam-diam kah? Diam-diam pergi kah ternyata? Ya, kita nggak tahu. Pokoknya kita tunggu aja yang keduanya. So, guys. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nemenin gua nge-reaction MV ini. Sukses untuk lagunya Tiara dan Arsi. Sampai bertemu lagi kita di MV keduanya mereka. So, guys, terima kasih buat kalian yang udah ikutin dari awal sampai akhir lagu. Terima kasih banyak. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-comment, and di-share ke teman-teman kalian. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!